Halo sobat 7DS, balik lagi dan saya Rizwi. Kita bakal lanjut lagi. Ini Boss Merlin ya. Saya sudah top 6 ya. Ini kita tes dengan tanpa si God Escanor merah. Pakai 2 yang levelnya 60. Sama si Twigot nih baru bintang 3 ini. Udah level 60 bintangnya 3. Ya nggak apa-apa, dia cadangan aja. Jangan sampai dia keluar ya. Kalau dia keluar, bubar tim saya ini. Tapi tenang aja. Kita lihat apakah Elizabeth merah ini bisa tahan serangannya si Merlin. Kita buktikan ya dengan tim yang seadanya tanpa Red Escanor. Ini pagi-pagi mumpung lagi nggak ada shield ya, kita langsung bobol aja. Langsung skillnya Hauser 3 biji tuh ya, sakti ya Hauser ya. Yang sebelah kiri defense-nya lebih lemah ya. Kalau mau sikat tuh sebelah kirinya itu lebih gampang. Nah, skill ignite-nya si Guila ini bisa cancel stun ya. Jadi jangan dipakai dulu. Digabungin sampai level 2 itu bisa ngilangin stun. Supaya apa? Supaya Hauser tuh bisa nusuk ya. Kalau misalnya ada yang pakai stun, si Hauser jangan dipakai skill-nya ya, guys ya. Tahan dulu. Ya, ini kita bantai aja, kita bantai. Mati nih ya. Dua kali dibakar Guila kayaknya mati nih. Mati ya, mati aja. Wah, darah saya nggak kurang ya. Tapi tetap buang heal-nya aja. Karena ya, itu buat sampah-sampah ya. Wah, nggak mati ternyata. Nggak sakit ya Guila saya. Nggak apa-apa. Heal-nya si princess ini bisa nambah ulti ya. Biar cepet. Tuh kan ultinya cepet. Dua ton udah mepul ya, dua ton udah mepul. Tiga ton nih util semua ini. Waduh, kagak sakit ya, aduh. Bahkan si Elizabeth yang level 60 ditembak pun nggak sakit. Tring full lagi semua, no, kan ya hampir full semua ya. Jadi ini aman pakai si Elizabeth. Wah, ini kita matiin dulu, kita matiin. Kasih piring satu ya, jangan dicor dulu. Karena ada yang ngesil ya. Wah, dua kali tewas ya. 20 ribu. Yes. Mati. Wah, ini ngeheal. Padahal darah masih full ya. Ngeheal terus aja. Buang-buang kartu. Ulti semua ya. Kita spam ulti aja deh. Rata semua ini. Dia mau pakai tameng juga nggak apa-apa guys. Tewas guys. Kalau tewas itu nggak kena refleks. Wah, tapi Guila saya kurang ultinya ya. Nggak apa-apa, masih ada Hauser. Lu mau pakai shield, tetep Hauser saya ultinya udah level 5 ya. Ya, Hauser, ngeheal aja ya. Kita buang-buang ngeheal aja karena kagak guna ini heal. Darah kita awet kok. Sekali cor. Buang kartu jelek dulu. Wah, mati. Tinggal Merlin. Nah, tinggal begini. Ini udah auto win ya, apalagi di heal ya. Di healnya ini ada rejuvenate-nya itu 3 ton ini. Full terus nih, auto full 3 ton ini. Mau lu tembak satu orang pun sama si Merlin tuh darah nggak kurang-kurang nih. Ini Elizabeth yang levelnya cukup 60 aja kuat nih. Tuh kan, penuh semua darah guys. Tapi ini bikin lama ya, saya punya Guila nggak bisa attack ini. Kena ultinya si Merlin, jadi nggak bisa attack. Ya terpaksa pakai jurus cor aja ya. Aduh, ini piringnya nggak sakit lagi, cuma 4000 ya, karena equipnya HP defense ya. Wah, dari tadi saya dapat kartu si Elizabeth heal terus. Yang saya butuh di sini kartu Guila ini. Wah, full lagi, 3 turn itu aman. Apalagi kita dikasih kartu healer terus ya. Ini kelemahannya cuman lama aja nih. Kalau kartu Guila nggak dapet, 30 lumayan, 30 lagi. Ya, corannya berapa ya? Nah, coran 20 ribu ya. Kalau bakarnya Guila level 1, 30. Iya, ini kita ada ignite, ini kita gabungin. Baru sekarang dapat ya ignite ya, buset dang. Dari tadi nggak dapat ini. Mau dipakai sayang nanti buat nanti Merlin kedua ya. Kalau ada musuhnya stuns, ini bisa ngebobol stuns nih. Bisa ngebobol tangkisan.
Aduh, attack disable. Kagak sakit. Di ulti ya kagak sakit. Udahlah, ini langsung kita ulti aja. Yang penting cepet kelar ya. Kalau enggak nih lama banget ini. Mati sih kagak, cuman lama ini. Langsung kita ulti aja ya. Ini buang kartu heal dulu lah. Ini saya dapat dari tadi heal terus. Ini kartu heal buang dulu. Walaupun darah dia full terus, ini dikasih heal terus lagi. Wah, kagak mati guys. Ya, next turn lah, next turn lah. Ini emang agak lama ini. Karena kita pakai timnya Hauser sama ini. Nggak sakit nih. Aduh, ini Merlin ngapain dari tadi klitik-klitik-klitik doang nih. Kagak sakit ya. Nah, Guila sudah bisa ulti. Udahlah, bakar aja lah. Ulti lah. Kalau nggak mati, mati nih. Sama ultinya nih. Aduh, 30.000 lagi. Gak sakit ya. Jadi keinget Escanor kemarin. Kayak siram 70.000 ya. Aduh, ultinya pun 60.000 aja. Ya, PES 2 nggak simpen ulti. Kacau nih, nggak simpen ulti. Ada 2 prajuritnya. Kalau PES 2 ada ulti, tuh bisa 2 kali ulti rata ya. Ulti Guila sama ultinya si Hauser ini rata itu pasukannya semua. Ya, tapi nggak apa-apa, lama kita dapatnya malah ulti si Elizabeth hijau lagi. Nah, kita ada penghapus stance ya. Udah kita pakai healnya aja lah, buang lah. Bisa 3 turn aman ya. Kita 3 turn tuh aman. Kita kill yang sebelah kiri dulu yang enggak yang paling gampang dimatiin. Dia nanti kalau next time tameng saya bisa pakai skill Guila nih buat bobol dia punya tameng ya. Ini kan dia pakai shield nih. Kita bisa bobol ya. Enggak apa-apa, saya ada skill ultinya si Elizabeth nih, jadi darah full terus ya. Aman ini, aman terkendali lah 3 turn. Wah, kalau dibekuin buffnya hilang ya guys ya. Wah, si Guila saya nggak bisa bobol tameng ya guys. Kacau ini, dia pinter lagi. Kenapa si Guila? Aduh, saya nggak bisa pakai skill Hauser ya. Soalnya sebelah kiri lagi reflect. Malah si Gila yang dibekuin. Tepat sasaran, nggak bisa di heal lagi. Aduh, jadi lama deh guys. Ayo, jangan bekuin si Gila aja ya, jangan dibekuin si Gila. Aduh, si Hauser kena ulti guys. Waduh, sakit lagi. Santai. Wah, dibekuin lagi si Gila. Wah, kartu hitam semua. Royal Flush ini namanya. Nggak tahu nih mau buang kartu apa nih ya. Udahlah, asal-asal aja lah, hitam semua nih kartu. Apa benar ini? Kagak jalan saya turn-nya. 2 kali ini si Merlin jalan sama temen-temennya. 3 masih komplit. Harusnya tadi saya simpen ulti 1 ya. Biar nggak dibully kayak gini nih. Aduh, ampun. Ampun, wah si itu ya Elizabeth level 60. Aduh, si Gila lagi. Ah, Gila cuma 1 yang bisa jalan. Cuma bisa kasih piring. Itu pun dia nge-heal ya. Waduh, kacau nih. Tapi nggak apa-apa nih. Kayaknya kita masih bisa menang nih. Hauser sekali ulti rata ini. Rata. Ini saya kartu Guila sampai 4 biji loh. Waduh, Guila jangan dimatiin dong. Aduh, si Guila saya nggak bisa attack lagi. Oh, untung Guila yang dibekuin. Udah, yang penting Hauser gua bisa ulti dulu ya. Hauser bisa ulti dulu. Yang lain mikirnya belakangan. Aduh, nge-heal nggak bisa lagi. Udahlah, buang aja lah kartunya lah daripada digeser-geser. Masih dapat ulti ya kalau digeser-geser. Wah, yang kanan nggak mati guys. Makanya butuh 2 ulti guys. Kalau 1 kali ulti cuma mati 1 ya kiri. Waduh, ini Guila perlu di ulti Elizabeth nih buat mesin. Ampun DJ. Udah, ampun. Ampun. Bekuin Hauser ya, Hauser aja. Oh, bagus Hauser. J,
Jadi si Guila ini ada 3 turn karena food saya life steal. Kayaknya nggak perlu di heal ya. Pakai food life steal aja ya. Ini soalnya skillnya ini ignite-nya udah nggak kepake lagi karena nggak ada yang bisa pakai shield lagi ya dia. Udahlah kita percayakan life steal aja ya. Life steal aja nih. Nambah setengah 60.000. Iya, langsung bakar habis. 70.000. Iya, 20.000. Udah, tinggal ini gampang. Di ulti rata ini, ulti rata. Udah aman terkendali, guys. Waduh, jangan ditembak lagi si Gila gini. Siapa yang dia bekuin nih? Rese ini. Waduh, dia yang dibekuin, gak apa-apa. Aduh, kartu dia semua lagi. Ya, tapi mending lah bisa bergerak ini. Ada Hauser buang kartu tuh. Sekarang udah aman terkendali ya. Life steal saya penuh lagi darah. Wah, 16.000 aja nggak banyak-banyak banget life steal-nya. Kalau Hauser life steal cuma goceng ya. Cepret. Aduh, 50.000. Siapakah yang giliran ini kena beku? Waduh, si Ellie lagi yang mau ulti nge-heal dibekuin. Gak ada kartu ini dari tadi. Kartu yang banyak itu dibekuin semua ya. Udahlah, begitu aja lah. Piringnya digabungin aja lah. Cepret. Aduh, gak mati aja sekalian. Siapa lagi? Hauser saya lagi kena ulti ya. Jadi gak bisa attack ya. Cepret. Aduh, mati dah Hauser gua dah. Wah, Hauser beku. Wah, Guila bisa jalan nih. Kita ulti dulu ya, kita ulti dulu lah. Tapi Hauser kayaknya nggak kena ultinya ya. Heal, cering. Aduh, bener kan Hauser saya nggak kena heal. Cepret, waduh, mati. Untung mati ya, jadi cepet kelarnya. Agak lama ya, karena di phase 2 saya nggak simpen ulti. Oke guys, tuh kan level 2 60 bisa menang kalau skor. Aduh, jangan dilihat deh. Skornya ini jelek banget. Aduh. Ini kita lihat minusnya ya. Minusnya sampai berapa ini? 3.000 minusnya. Ini karena masuk hell aja ya, dapat bonusnya lumayan ya, 1.000-an ya. Iya, ini kita dapat 45 ya, lumayan ya, cepet lah. Ini saya tes pakai alternatif ya. Kalau kalian lihat skor saya sebenarnya udah 2.600. Itu saya pakai tim SK ya. Kalau nggak pakai SK nggak bisa dapat 2.600 guys. Ini tim saya ya. Saya tes pakai Gouter, Arthur. Kalau udah Arthur dapat buff nggak bisa beku lagi, jadi aman itu 3 turn. Sama, nah, tapi yang lagi viral nih kita udah pasti top 15% ya. Kayaknya skor kita udah sulit terkejar ini. Ya, kalau buat dapat gem itu 35 aman deh ya. Oke guys, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di next video.